Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukurillahi lahumul Fatiha. ولأبينا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. الركن الخامس الركوع. Lerukun sembahyang nu arah depan arah ruku. Wahwa logatan al inhana. Secara bahasa ruku senu adalah melengkung, okay. Melengkung. Secara bahasa. Lagu lamun secara syar'an ja inhana ul musalli bilan khinas, okay. Bahitu tanalu wahtirahu, artinya melengkung atau doyongan secara bahasa Indonesia, melengkung sekira-kira telapak iman tenu bau melengkung endah, gih. Maksud tang melengkung dalam arti dia nak lurus. Adik menuntun sekali, adik melengkungan dah milunia. Adik lurus meni, gih? Okay. Adik lurus meni. Syarat ruku, syarat dalam ruku senu ada enam macam, gih? Okay. An yasihha ma qablahu min al arkan. Jadi rukun sedek man ruku senu, wanta sah bejulu, gih? Okay. Dalam arti wah tak takbiratul ihram wah kena malik petihan terkena malik apa endah saat niat dua nganjang telu takbir empat baca petihan kelima sujud lima sujud ya oh kena jadi lupa. Lima ruku. Najari sedeman ruku ni si ruku ni. Kiwan tak sah berjuluk. Okay. Napi maksud nampak orang sampai menikah mu'alib kitab atau betul bahasan kitab. Kendek nane selung-lung ruku. Dek mamba jeputihamu selung-lung ruku. Dek mawa ya ruku. Nah kecuali lamun dalam keadaan sujud tilawah. Okay. Sujud tilawah, arak istilah sujud tilawah. Di dalam Al-Quran arak itu lambang kena sujud tilawah. As-sajadah. Okay. Nah langsung ruku, lagu malik kentulak. Langsung sujud. Nanti payah ruku. Lagu langsung kentulak malik takbir. Sambungi ayat. Berembing dan terbaca mau sujud tilawah. Setengah kadut ke sujud. Baris setengah malik tulak terbaca. Nah yang pun terukut air ruku seasli. Yang pun sujud. Marah biasa. Okey. Dia terbaik ni cabaran liknya. Cabaran-cabaran musulah pun lebih merungkung. Ya Allah pun ternirak ternirak. Okey. Danjuran ni lebih-lebih lek jelur Jumat. Lek waktu subuh. Waktu subuh. Belo ayat niki sepaling pas. Memang di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq arah. Lalu kedik lalu jeda. Muyur tu ira isru ngelung jabal do merungku ngelap. Nggih. Sakana apa kan ni? Wasjud waqtarib ambe uni. Nih. Nah wasjud senang untuk bayi. Wasjud langsung ruku. Lagu lu kecek lalu waktu. Waktu tarik malik dia bayi. Ya. Arak malik le surat yang paling belo biasa negadu. Nih. Nah iya pun sampai bahasa syarat senang le dalam ruku. Adik nuwah tak sah endah sedek maru ruku. Nih. Malik
Sak kedua, alla yaqsida bihi ghairi atau ghairu. Okay. Dalam arti ndak sengaja ya selung-lung ruku mau ndang sak baru, ndak mau aya. Nggih. Ndak mau aya. Lagu lamun dalam keadaan sak mar'a sudah sampun liwat, dalam arti ide masbok terjadi makmu baru kanggo milu ruku. Meskipun petihan ndak man selesai. Nggih. Ndak temon ngandek benganjeng. Sedaya dan petihan ku ini sembih lagu dengan anda sujud timah mamot baik ni naik det ketelu ayok koma inna fi ade en tumak ninah. Nah le dalam tumak ninah niki ade sak ketahun yakinan diri tayinan diri entan tuh gawe ruku. Nah iya, ampun sak sunah baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi bau masih atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli nggih bau tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi bau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi bau nggih nayanu nalagu lamun nane diyakinan diri dan wah tumaknina atau yakinan diri lek gawe ruku maka hal niki menyebabkan batal ruku alias batal sembahyang. Harusnya sangka iya ampun sandek kesusuk-susuk lalu gupuh-gupuh lalu ya gawe sembahyang baik oleh baca peti hello sampai sampai salah anis kewala bau tengah diri telah menuh ane wasawas gondeng tais dan tengah diri ini tak timbul rasa waswas aneh wah kena baca peti baru ini saking kembe jelah sekewala yang tengah diri takyanan diri yakinin diri enten wah gawe salah sekik lek rukun sembahyang nggih. Nah malik sak kelima adil tolek rukni le iman tampul iman apa le jengkung tampul iman mano dek mbau ngayeng mano malah dengan kedi saya lepas keletek misalan dah le nesah. Nah kecuali lamun hal misal dengan buntung iman nah niki jalai masalah atau pada marat tahiyat buntung misal iman sakana nggih. Ibau narak punya lakukan bau kena kiri, ni. Lewat arak cerita, nyekon tahiyat sembahyang, ni. Mutri tembelin cak, leti jauh senu, ni. Mutri tembelin cak leti jauh senu. Musang di entiu pedet kanggo niu, ni. Entiu pedet semua entiu. Sisa timbul orang berjamaah dengan jadi makmum munijo mani timbrin cak di jon sanu munyerak sepo sebo gimana sale kanan kedi sale kiri nari kiri nesa nggih leung gendek leung merunyuh-runyuh nggih ila munatri je badal sembahyang musul sim sedah nggih lagu niki ndek nyebabam batalan wudu. Cuma lalu tenyang suruh biso edang ngono seno. Nggih. Atau pada marak pakaian yang blenggih misal teri, yang blencak. Ada pokok najis wasilah. Ndek batal wudu. Tegenti no pakaian seno. Di sakit ini berenyok juga dengetinya untuk biso edo. Nggih.
Ila munda-munda mele misalnya tak jadi dulu uduk. Sembar uduk, ini masalah. Lagu enten sak menuntan tuah kintur barang najis jak. Endek jadi nyembatalan uduk. Cuma nyan tepersik pisuk. Eh doang sak bakar disik najis. Gih. Lo ini sak puas-puas lo. Kena kebatalan deh. Pokok tenang, pokok enggak jadi nyebatalan wudu wasila. Telang akal simpir atau joga atau jari dengan murtad dengan suku di Islam. Malik kedua suku di antara julu di muri. Gi. Entah ina impene energi tapak ke jaga yang pokok suku di tu. Gi. Misalan tu, ande batal wudu tadi gara-gara tentu kembe udara penggitan. Ini apa masalah dia penggitan? Engis pedas. Nggih. Malik kapendah beginturan sak selainan isi mahram sahalal nikah. No. Ya jadi nyembatalan wudu. Jari lamun maka tisi najis ja endek jadi nyembatalan wudu. Nggih, endek nyembatalan wudu. Sakit yang kok sak. Mele hati-hati mbe sak nyembatalan tok termasuk nyembatalan wudu di sak mbe ndek nyembatalan wudu mana yang nasang sedikit hati yang misal baca wudu sebab ene ya berita subuh teman mau akhir Tuhan baca wudu lemu masa agak dangan marah maaf hati tak kasar. Bilangan duit tidak lek nara wak subuh nak apa baik untuk tak dua apa pun jua. Cuma sebab subuh berigap subuh pene. Budi niya tuduk perlu tek suci ange duit tek hatuk di pene. Inde salu julun doa. Tak julun doa. Sanggak nudi yang subuh. Gi. Enggak nudi yang subuh. Salu julun doa. Depresi. Nah, pada marah nani, nyekot takbir. Wah, tak jelasan nani. Tak ulang, ni Malik. Nyekot takbir, waktu sembahyang, nyekot sembahyang, wah sila. Mau beridap nara sugu misa, lele muri, arulang buit, bisila, terkasa. Ada yang pedas-pedas. Beridap sugu, lagu, ndek nara mampu, dek suara. Nggih. Nabasan Nabi dendek batalan sembahyang. Nggih. Pokok enggak sadua niki pengelengkap sadua antara suara dek mampu dek narak sugun maka dendek sampai nyebatalan sembahyang lanjut tuan. Ila gula munah teran bebet-bebet dek segera dek lurare. Nggih. Atau mampu mereos misal mampu komak doa. Menukik juga tu. Nangga setandu. Ya barek kadangkala ini kereng. Ternyata tetu. Berhia mu tak merasa. Atau bulun nuwa sila. Ini lau. Sak nyarok-nyarok. Kena kewus sugun tu. Maaf soh niki jaga kasar lalu. Sekali lagu ada yang jelas. Nggih. Ada lemuh di bukian nu mirip di mazhab. Mereka geros keles. Tadi penjelasan ada yang paham. Baik lemun teh kasar-kasar apa? Ya kias-kiasan yang baru ini paham kadang-kadang ini amat semacam jari. Gi, nah ya nu. Dait rukun sak keenam adalah al-julusu baina sujudain. Adain tukul antara dua sujud. Lagu niki dam penok masih keliruin amak semua tun jari skewala yang toko. Dia sampai tepeng, ada yang tepeng-tepeng dan tetuk toko. Dia nak hanya toko merak nyeletuk-letuk menu. Nggih. Lagu lain masalah lamun tuah uzur, uzur syar'i. Maaf senang dan sebut sana tuah bongkok misalnya tepeng lalu untuk anak baja. Dia masalah nu. Nggih. Lumer ande merunyo nane ade entepeng mut lalu peluru sedengan-dengan wah coa. Nggih. Lai masalah. Lagu lamun di masjid kican ano masih baja masih sehat seger. Dek narak tebukuk lurus, ade lurus-lurus gamak dan sujud.
Duk kadang-kadang ini lau dengar. Istilahan Allahu Akbar menunda mendengkek meni. Malik menu. Dende. Nggih. Okay. Ade lurus-lurus sama ni. Nudat luru. Nggih. Okay. Ade lurus-lurus. Nggih. Okay. Yang ta. Ada imam posisi imam ketol jengku tau. Dan jengku tau. Ya ni wah. Hah? Ai lamun tebungkuk kan wah tang jelasan baru. Lamun tebungkuk jadi masalah. Tau paksa ai dengar lurus. Nggih. Ada pas-pas. Dek masaran dan satu kon nenanggi. Niki jak arak sabu kecualian ulama kena sunah muakkad sunah yang terwajib apa dek nampak terwajib. Lamun dek tahu misalnya ni isi kait menu dek tahu misal toko dek tahu sak menu nyelepek menu, gi? Dek masalah atau dek tahu menu tahiyat kedua to kiri lain tama misal tahu tu kanan lain menu kebalik ke menu membe lagu lamu sengaja jabatan Imam Syafi'i di nasa semaya. Okay. Jadi nara pengecualian legawi ibadah niki ndek tep serta merta dene pas marak menu pegawian. Tenggi. Okay. Ade pas pa. Ane ndek tahu misalnya ane sa nyelentik ngeleting baju uni baju kiri baju kanan. Ane marak enten setokun di antara dua sujud tetok nde masalah nde tahiyat akhir misal. Tenggi. Okay. Baju ane tahu kan wahole sembahyang sih lah mun de tau ngadek ya toko kan sampai seterus ya mun de tau toko seterus ate ndek tau mate ndek tau ya baris siaran terus misal mujarin timang jadi mun de tau marapasan desa baru sah ya sembahyang jamaah tak turun di tejerimu menatun de gitu sah sah hukum hukum secara sempurna. Sah hukum lagu-lagu sampai ndak narak sama sekali sah sehata. Sah hukum lamun ndak arak sampai ya sehata. Nggih. Misal enggak nggih mesak. Misal suruh si makmum misal marak enteng kasu sawi ketua ni si Bu Emi Winu. Yo ndak masalah. Sah lagu ni asak jari imam kurang mau. Sah pegawai lagu kurang mau pahala seperempat mau ni setengah mau ketimbang dengan nganjak jadi lain berbeda pahala ni makmum ke jimak penuhan pahala imak makmum si imak jangan tukun soal ni namun dengan tukun menu wah setengah terpelang pahala dengan nganjak ni wah terpelang pahala namun dengan nganjak jadi nganjak ketimbang terjerima. Walaupun arah sebab menjuduk ampun jagaan dia tak cukup. Sangkat singsa arah penyebab sudah ampun tukul. Nah ini mulai sedung ngulung di arah penyebab jadi insah. Memang aku tukul di kemudian insah. Okey. Arah penyebab sakit apa nukah mesti arah penyebab. Nah ini mulai sedung ngulung tukul padahal masih tak nganjang. Tak main-main. Okey. Aman. Nah misalnya di antara sembahyang temane mu lemes. Misal lemes. Etungannya ni tok kanggut dah suntuku. Ading antu dia nak nyelpu selalu. Nggih. Okay. Misal sembahyang mesak di Bali. Dia tahu nganjeng misal wah ngawat mulai nganjeng. Lagu selungulung biung-iung misal isap jengkun seni. Begerira maidap nek sugun baut lah menung. Toko nun toko tet sembahyang ndak masalah nggih. Nah iya nu lagu sepelang mau ni mau ndak baru seane nar imam nane toko misal jadi imam ingat tanggal lain almarhum Pabuk dan Hidayah yang tetajah nggih yang tetajah lagu nu pahala nu kurang ndem pada pahala marantan dengan sak sembahyang nganjeng berarti beda pahala makmum ganjai imam meskipun jadi imam tepelang ni pahala saan kembe dalam keadaan tu tukuk nggih
Tidak mau keruan, harap penyebab dan untuk. Namun harap penyebabnya anda harus ngajak. Sakit atau apalah. Dek, adik narak tumak ni nah nendah. Oh, ini tak baru. Yang pun saya paling pas. Lamun dek tahu sampai Rabbi gufirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Dek tahu sampai itu Rabbi gufirli. Langsung waruku. Eh, sujud. Selesai. Atau momot dua menit monang. Darah bocor dah apa-apa. Langsung bersujud. Dia masalah. Lakukan niki yang pun tajah si mazhab Syafi'i, si mazhab lain. Jadi pengerumpuk. Saan kembe, nek mungkin rapat lalu maring Allah Ta'ala lah mudah rumpuk si pegawai sunat. Ya pengerumpuk. Hukum tasbih, hukum sunat. Sak perlu hak wajib senu adalah sujud. Mau perlu ruku. Nggih. Nah pada marak niat, niat sembahyang. Apa hukum terbeniat? Apa hukum terbeniat sembahyang? Wajib apa sunnah? Wajib. Nah karenane, apakah membeliin tema pegawaian kauli apa pegawaian kolbi atau pegawaian pi'li? Ya? Membeli satu luni lempelai. Kauli kena, pi'li kena, apakah kolbi? Ate. Sapa senia adalah niat senuk dining le ate tau maka deparan aram pegawian kol kolbi alias a ate ndek pegawian kauli di ndek pegawian pi'li. Nggih. Mara unin tawah julu. Sanden wah nyetuk angen tek bayangan sembahyang nepi ya tegawe selesai langsung takbir Allahu Akbar. Lagu kembek nampot sat suruh tanjuran si Imam Syafi'i ya lapasan niat cara kauli. Adik niat jadi bantu bela bantel dat jika gawe sembahyang apa mu tegawe. Lagu ndek jadi sebab syarat sah niat sah sembahyang senuh sererin tenane ya kadu niatlah lepas. Nggih. Ada sak kena-kena Malik penak masih keliru. Kena ke jadi syarat sah. Sak kena usolli faradul maghribi misalnya uni. Pokok nah itu ini dalam hati kuat tak bayangan dan sembahyang Nabi yak tekaryani atau yak tegawi. Wah selesai. Sakak denek terbengak kita dengar atau perhatian dengar. Demenun temole masjid langsung tebak takbir. Denek salahan. Soalnya patok niat nu nyeletuk momot seberak di masjid langsung berniat. Munti yang peringikan kebanyakan yang nyanyikan payah terpusat. Misal. Doa mentu semenuk semenik. Kalau a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas nyaka tutup. Apa yang dah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mati ini. Misah. Lagu dia dipersalah ini ki. Lain-lain pendapat. Ya silakan. Lagu dia sering-sering konten. Entah. Soalnya setiap imam lain-lain kan. Atau lain-lain pengguru. Entah. Pokok ini. Tak ingin niat. Sembayang Nabi. Mau tegak. Tegawi. Wah pusat. Lagu cuma. Searan niat senuh, niat apapun juga sila. Entah ni niat puasa, niat wudu apa juga. Di ate doang tahu. Nah seandainya nanti ketika keliru misal niat, uni niat, pesali niat teman. Antara apa? Sembahyang zuhur kecik sembahyang asar. Nane saat ada niatan sembahyang zuhur, memang waktu zuhur. Mau keceplosan unin sekena usolli faradul asri misal unin, unin biwi. Ndek unin niat, niat dia pedas. Dan dia gawe sembahyang zuhur. Mulagu keceplosan kena usolli faradul asri, napi hukum sembahyang sah.
sah hukum sembahyang. Gupuh misalnya nih, ya dibeli si imam usali padahal asri misalnya nih selonggolong lagu anda niat main zohor memang waktu zohor sah hukum nih ya. Soalnya ate-mate niki san kemeji dasar wa asirru qawlakum awi jaharubi innahu alimun bidhatis sudur. Ya pembeli mempunyai kocek suara enggak memboyak enggak mengetahu enggak mengikan si Allah Ta'ala isin atin atin senuk terbaca ini sangka apik-apik namun terpedoa enak timak sak merunyuh-runyuh apik-apik dia terketahu niat tebar lalu kadang-kadang tiang namun tang bertenak yasin atau serakan ini tang sak berdoa kena namun sak dek mana arak berdek jodoh adik naru gamak terpaca jodoh si Allah Ta'ala mumparan temerunyuh memang kelihatan merunyuh lalu saya lo tau baca atin lalu saya tau telangu atin atin ini gitu penting ini ayan ketelar wan sak ngampahan tu merunyuh mano di sinah lagu saya dah baca adik sak yang pok sambil apik-apik berdoa totong ngeraus ni inak-inak sak kira-kira ngerumur-rumur juga anak-anak ni ini lalu ya ketolong ini tawah kamu ya misalnya ni kena anak ndak onyak-onyak kegedok sangka iya tu bersabar terjadi dengan toa kembe apalagi lebih ina maaf senoh ini di barah bertunduk dan di luah baru diur haram orang dan seketahun lalu hidup dengan jadi dengan toa ini melalui dema anggih lagu niki jauhin kita dengan toa sanina nu al ummu madrasatul ula ina senuh madrasah pertama bagi anak. Dede salah anak-anak kelamun bungu lepon nina dan cara kontrol masih bebeak wan tak pengen dengan HP nggih encer aku ketimbang ni nangis sana aliran ne bae dengan HP ngingi na dong ngaji nggih di tenda pada lamun di sini beli HP ya kecek-kecek nada ha. Ane sini bayar guru ngaji jadi keprekingan cerita. Kekuatan nyugula. Bulan uiwan, bukan bulan ui nyugula. Ane mu nyugula ngaji ya subhanallah si keprekingan. Padahal ia jadi bela bantel ia ajak dia tahu talkinan ia tahu ajian tema mun sekara. Ane sekara tuh ni dah bayu. Sekatul mau. Nenek samara cerita mati ni nak amat muling kodi yang tekan HP doang mut suruh najian ni nak amat dari kubur di entau mun seter di HP terus sak ngaji ni muya puluh angkit dekat kuburina ide min duduk yasin yang pun bili ni terus malik nak kena samara menung nggih di tenek hari nara gamak tuntun pas sakatul maut Allah nah marah niki nabi tu berguru hukum agama hukum agama nen HP senu nggih yalah munia tu meraja ja ketahuan huruf Arab huruf bahasa Arab nen masalah lagu ini landong ina milu bertiktok subhanallah wa ni'mal wakil landong ina golema dengan Facebook munggah Facebook kembareh demensiung siung ngemi posting to Facebook enggak niruang kanduk te aduh nggih sane darak lalu agak nabi pun jua dene na HP kadang-kadang ini Al-Qur'an ya tamat yang perlu ujuk al-kujuk neraka kena ke ini tamat yang neraka. Nggih, di dalam kitab Tanwir apa orang? Di dalam kitab arahan kitab karangan Syekh Nawawi Banten disebutan adab-adab ketika jadi ahlul
Quran. Mudah parah nih nane sahul Quran setiap nane pentas pentas belum tentu ndo julu. Ada entra mau surga atau dengan bagi penghafal Quran nane. Muia de parah nih sama surga dan sungendo. Kak terjanjian nih tepiangan mahkota lemah di surga ini amat saya sahul Quran. Bagi dengan saya tetap istiqomah kanca Al-Quran, tokoh-tokoh tebun Al-Quran. Solanan berjamat, solan ngulat, tuek tering Al-Quran. Ndek kena pas ada lomba doang untuk ngapalan, ndek. Atau pas ada lomba doang untuk baca Quran, ndek. Nu termasuk dengan munafik. Nggih. Ya pasnya ada gaji doang, nanti itu buka Quran, soal senang di incara. Saya kaya yang kena batur-batur, kanak-kanak saja ke sekolah atau kapek. Dene pikiran diri, lelah pikiran pireju saya mau, saya sejelung, ngapal. Lagu coba pikiran diri, tahu nende isi komah kerja Qurannya ke nibilin dunia. Ia perlu dipikiran. Sangka hakikat lebawan dunia seni ini amat. Selapu, tapi nikmat. Lagu belum tentu selaku terima ni nikmat. Ngerti ini lagi? Selaku umat Nabi Muhammad dengan Islam seni, manusia seni, tebang nikmat. Lagu ini selaku terima nikmat. Maksud selaku tebang nikmat. Lagu jak ampun dek selaku dek terima nikmat. Gara-gara bersyukur nenung dek wah jarang bersyukur. Kamara uning dan sawi penok nane kena nikmat rezeki nung kepeng lupa dan tersehat tahun sembahyang juk masjid rezeki lupa nah iya pok nampaan nane lekitikan dia belum sujud adek khudu nyatian diri dek narak selinan aguan si Allah Ta'ala. Yang buat ya tetulah kojok tanah. Jadi rukun sujud ada pitu. Ngi. Seke. Dua. Ayat telu. Empat, lima. Enam pitu. Ngi. Jelas. Mara ini kena anda. Beja anda anda ini. Nah jari za irung kanca biwi ja hukum sunat. Nggih. Lagu ade lendek niki. Tu. Nah jari za irung sak kanca biwi ja hukum sunat. Dari dalam kitab Sapinatun Najah. Jelas ah. Ani, iya lagu ni. Oh, iya Sapinatun Najah. Ya dok jelas ah. Arab itu anggota sujud. Seke dua telu empat lima enam dia ada petin dua ini lapak naik kena menu dia ada menuntun apalagi ini menu lapak jajak jari mare okay. Ada yang ganjang niki ada yang kalah naik sini dia ada tinduk kena dia ada loss menu. Ani, bila serius ni, anu misa. Dedek menintel. Ada yang nganjang. Angkai lagi masalah, nu karena kau dek ketahuan kan wah dan jelasan baru. Masalah sakit, jadi masalah, okay? Jadi masalah. Amun dia tahu misalnya nih yang nganjang atau ya tinduk dia masalah beja dia tahu saya tinduk misalnya dia tahu kemalah jelasan tuturan nenek yang nenek tahu nganjang misal toko selesai amun dia tahu nah lagu namun sengaja janda nggih mun sengaja pada tahu nih penganjang lambak naik lagu sengaja cuma putin dia nesah. Saat termasuk oleh anggota sujud. Masalah. Okay. Nah iya.
Nelesah menurut saya bidang baca niki sakit lemun arak jika mau berdengah lain azila bimbit turu terbuka masalah perbedaan ulama anu memang terbuka arak. Okay. Nah yang pun pada marak niki anda baca sembahyang ina ama. Okay. Etang ulang yang malik. Lamun sampai terganggu dengan dekat senu. Okay. Jadi makmu haram hukum. Lamun haram dia tak kena jadi nyebata sembahyang. Sekewa lah nyantau dengan diri. Okay. Misalnya kau cek, apa kau dengar diri mah? Alhamdulillah. Nenek bergonteng lalu. Baru ia siap bergonteng tenuk untuk meledak istilah kau wok senuh. Apa dah? Lai dalam sembahyang di senuh. Jadi ni ya. Okay. Misalnya ada di tengah lain yang kau kanggu, silakan. Mungkin yang ingin kanggu tetap. Okay. Ingin kanggu, terganggu dengan kurang khusyuk. Mana? Nah, pacar marah sama salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat terakhir ni kini. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka tak. Apakah yang disembih nane pas tertoko le julu? Apakah jok kanan langsung? Okay. Membe langsung lek julu kena assalamualaikum warahmatullahi ampok tanang kanan bau atau dibagi dua assalamualaikum warahmatullahi bau atau pas orang terlampak lampak dalam arti ngider assalamualaikum warahmatullahi bau pedah assalamualaikum jadi sedudu wa barakatuh mayit mayit bau kanggu nggih. Sana ada pengecualian. Bahasa Imam Nawawi makruh sampai seluduk. Sana nindik, salah, mojok pada manusia. Namun pada manusia tak anjuran sampai tu, sampai duduk. Okay. Nah, seandainya misal telang alipan. Bawang dikena salamu al, salamun alaikum. Okay. Dan dia kena salamu alaikum. Okay. Assalamualaikum salam. Salamun alaikum warahmatullahi. Ada yang pedah kena mun. La mun dek narak kadun a alif. Alif lam. Nah lagu lamun kena kadu alif lam ja assalamu alaikum. Nggih. Assalamu alaikum enggak nek kambau nek assalamu alaikum. Assalamu alaikum bau. Nggih. Dene nek asala do nguni dene sah. Jadi engkak nengkah patokan assalamualaikum. Sampai seteru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Net wajib jawab. Muni pacu lalu embare. Jawab bukan wajib, lain masalah. Kecuali lamun dalam keadaan sembahyang. Atau misalnya ni arak temui menyekat sembahyang. Mbak langsung jawab, waalaikumsalam, batal sembahyang. Menyekat sembahyang masalah. Pokoknya apapun juga, dan dia tahu, enggak. Ini sah. Andi si angin, bang si jawab. Andi masih angin, dan ini lapa si angin, pokoknya menyekat sembahyang. Inti. Berarti jadi lamun salam, walaupun si angin tidak wajib ya jawab. Tidak wajib saat dalam keadaan sembahyang, kecuali lamun tak darah dalam keadaan sembahyang. Itu wajib, meskipun si angin. Makruh nani, saat pengalah iman itu makruh hukum. Assalamualaikum tre. Bisa. Assalamualaikum tre. Buka. Makruh hukum. Nggih. Nah, penot saranek maaf nunggi. Sagir sang aran ja biasa laik-laik maaf, beribu-ribu maaf. Ini sanyang milu-miluan kadang-kadang yang dendengah. Atau pada marak kunu, demengkah kunu, makruh hukum lepas bima. Momo tuan. Nggih. Atau pada marantan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Sa malik tu ni iman tu sunnah hukum. Nggih.
yang kedua bau, yang kedua sekek bau, tidak sama sekali bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, mama, kembali misal. Sunnah aku, tidak masalah. Seorang sunnah lah untuk gawe, mau untuk pahala kah? Assalamualaikum. Makruh hukum saya buka-buka iman. Apalagi lebih-lebih nanai yang untuk berkunut subuh. Entah subuh maupun saat lainnya, sembahyang saat lainnya, tidak berkunut. Dan minta tutup wa sallallahu ala sallam Muhammadin. Mudah langsung pemenuh iman, makruh hukum. Kembe bare sagit sangara jagono sesak nempel kelepok kedikan sujud teri entak anu burung tak jadi tahu pertanggungjawaban lem alir arapan Allah taala kan tu gawe sujud menu saluran ne wah dene kembe nggih kembe oh mukropok copo jadi masalah ada doa nggih iya no de tenahmu nani dia ne sapudah lalu meni nat besongko bare de nak langan sujud bare misa meni meni dan besongko bare ada bejak ngeto meni apik-apik nabare yang buat mun timak sandek pemeni dia mesat pedas lalu dan telanar lalu sekali wala pukul alik telakar teni tu menu ila memilih misal memilih kadang kadang-kadang semen ok pukul sekali wala alik telakar teni wah tu menu mesat bojok lalu arah kuni sak meni ke mata nempung kita ngonek-ngonek marwan jajami harja nonton apaan tuh ini nah iya sujud ada yang berkelah ini iman tidak ini menuntut ngergambar mau dengan saya lu play ada yang meni jadi ada yang kelah lalu yang menung bukan repeat Tuhan ini namun mama ngewangan sekedik namun ini rapetan sekedik ini searak membanda sini nampun rapetan sekedik. Nggih, okay, lamun mamang wanga. Jelas. Ya. Angka iya, ani belar. Ya kurang lebih, nggih. Okay. Masalah rukun sembahyang selesai jarin pembahasan di dalam rukun sembahyang. Mudah-mudahan bermanfaat tiap rukun sareng sami tetap istiqamah gawe sembahyang berjamaah. Nggih, okay, tetap ingat jek Allah taala. Istiqamah ala taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kepanjangan umur kejar rezeki seluas halal serta barokah sehingga pulih tekarianin ibadah gawe ibadah sehingga tiang perlu sarang sami sampai tebilin dunia tetap istiqamah gawe ibadah ala hazini hal fatihah hasbullah insyaallah alhamdulillah alamin malikil yaumil akhir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قرآن بما معاف والله الموفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته